Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-8 tingkat Kecamatan Batin 3 resmi digelar. MTQ secara resmi dibuka Camat Batin 3 Novi Satria pada Rabu malam 17 Mei 2023 yang ditandai dengan pemukulan beduk oleh Camat Batin 3. Pada MTQ ke-8 Dusun Teluk Panjang menjadi tuan rumah, Camat Batin 3 Novi Satria melantik para dewan hakim sekaligus membuka secara resmi acara MTQ. Selain Camat Batin 3, juga hadir para camat kecamatan tetangga, anggota DPRD dan para lurah dan datuk Rio sekecamatan Batin 3. Acara pembukaan kali ini sedikit terhambat dikarenakan hujan yang mengguyuri lokasi MTQ. Namun pembukaan perhelatan akbar tingkat kecamatan ini dapat dilakukan dengan lancar dan kondusif. Camat Batin 3 Novi Satria menyampaikan, meski suasana malam ini diguyur hujan deras, namun prosesi pembukaan dapat dilaksanakan dengan hikmat. Ia mengatakan semoga hujan kali ini memberikan nilai keberkahan untuk MTQ tingkat Kecamatan Batin 3. Novi Satria yang baru 2 hari bertugas di Kecamatan Batin 3 juga menyampaikan kepada para kafilah untuk serius dalam mengikuti prosesnya. Para pemenang secara otomatis akan diikutsertakan pada MTQ tingkat Kabupaten Bungo untuk mewakili Kecamatan Batin 3. Warabungo, Taufik Iskandar, Bungo TV.